Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lare yang mengeksplor. Buat teman-temanku subscriber di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, saksikan terus perjalanan astral Lare yang mengeksplor. Berjuang sampai akhir. Salam sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lare yang mengeksplor. Wow, malam hari ini keren teman-teman, karena saya berada di Batu. Lokasinya keren, menantang guys, karena sesuatu hal yang saya rasakan di sini ini atmosfernya luar biasa ya. Dalam perjalanan astral Lare yang mengeksplor, ingin mengungkap tabir misteri yang ada di sini, karena bangunan terbengkalai yang ada di belakang saya ini dulunya bekas padepokan teman-teman. Jadi kental sekali dengan aura-aura yang luar biasa ya pokoknya. Oke, di sini saya di pintu masuk ke areal tersebut, dan semoga perjalanan astral pada malam hari ini membuahkan hasil yang terbaik, karena posisi sekarang saya berada dalam satu areal yang mistik. Ini terus perjalanan astral Lare yang eksplor. Salam seblak. Ayo. Jadi lokasi ini yang jelas saya akan live streaming ya di 2 hari ke depan teman-teman. Ya di sini saya ingin menunjukkan pada teman-teman kesakralan yang ada di sini. Ini adalah gapura pertama, pintu masuk menuju areal. Di sini ada pintu. Ini terbengkalai cukup lama, teman-teman. Allahu Akbar. Dan di sana juga ada gapura kedua, teman-teman. Ayo, ikuti. Yo, crossover ya. Wah, istimewa. Merinding. Baru masuk. Selamat ya, yo. Yap. Oke. Jadi di sini nih ada rumah ya. Di sebelah kanan saya ini ada rumah. Ya kosong juga, teman-teman. Ini ada ukir-ukiran ini. Yo. Ini. Nanti ya. Ini nanti, teman-teman. Jadi di sini nih langsung ke gapura yang kedua. Di sini ada simbol teman-teman, simbol, dan juga ada aksara Jawa di sini bahasa. Ini adalah salah satu simbol dari padepokan teman-teman. Ini ada Hanegoroka yang berbunyi setia Allah Akbar. Assalamualaikum. Wow. Ngetok kecrak. Jadi Allahu Akbar. Di sini ada ruangan, yo. Yo, masuk ya. Di sini seperti ada ruangan untuk mungkin nyambut siapa yang datang di sini. Tapi ya seperti ini kosong, tidak ada apa-apa teman-teman. Di sini masuk sini, ini ada bukti, ini ada kayak angin-angin kecil, tapi di sini ada apa ini, ya Allah. Ini ada buku Yasin teman-teman, ya Allah. Buku Yasin seperti ini. Ini saya amankan ya teman-teman ya. Ini saya amankan karena ini saya nggak mau melihat ini
tergeletak begitu saja atau ataupun apa sampai kusam, Allah Akbar, saya amankan, masih bisa dipakai, Allah Akbar, saya amankan dulu. Nanti akan saya serahkan kepada pemilik yang ada di sini. Sayang loh. Pintunya seperti ini, ya Allah. Di sini ada pintu gapura lagi, pintu masuk, tapi posisi pintu kalau masuk harus merunduk ini, teman-teman. Ya, kayak gini. Jadi di istilah ini ada maksudnya supaya merunduk untuk kesopanan, teman-teman. Tapi banyak. Yo, hati-hati yo. Ya, siap. Hati-hati. Kalem-kalem. Di sini ada ruang-ruangan ya, contohnya. Ini ruangan, nanti kita akan jauh ke sana. Dan di situ juga ada ruangan. Tapi di sini juga ada trap naik ke atas. Saya cek dulu ya. Trap. Wow, jadi ya. Trap. Oh, di sini seperti kayak pos jaga. Ya. Ya, lihat-lihat ini, pagar dulu. Iya, siap. Pagarnya. Kena asbes. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi di sini ini ada kayak pos pantau. Jadi wah, itu. Ini ada jendela. Udah gini aja ya. Yuk, turun, hati-hati. Nah, di sini saya merasakan mulai ada yang datang ini. Allahu Akbar. Renongi. Ayo, sawah siro. Aku makhluk Allah, sampean kabeh podo makhluk Allah. Aku ripin kenal, wahai warak siro kabeh. Balikun. Bali arane setan. Bali yang gurni setan, balikun ratune setan. Hei siro sirgaib. Kang manggono nih gini. Aku pin kenal, wahai warak siro kabeh. Oh, jadi ya, semua yang saya sebut tadi itu semua makhluknya Allah. Ya, jadi untuk sebutan-sebutan itu adalah metode untuk pemanggilan. Jadi jangan sampai salah itu. Ini ada seperti kolam. Ini ada ruangan sempit kecil dan saya ada ruangan. Wow, ini apa ini? Arah menuju sungai. Oh, sungai ini depan itu. Wow, itu sungai teman-teman. Jadi ada sungai kecil. Ini ada pagar juga, waduh. Gak enak perasaan gue om. Itu gue. Itu sungai. Kita kan ini. Oh. Apa yang ada disini? Assalamualaikum. Ini ada tempat untuk memasak, ini dapur.
Ada yang lari. Slow. Kandel ya? Loh, ruangannya gak enak. Sia-sia. Sia-sia, guys. Jadi sia-sia itu tandanya merinding seluruh badan ini. Keren. Bahasa Jawanya sia-sia. Nah, iya, sia-sia, guys. Loh, apa ya? Coba diterusuri aja. Nah, di sini ada ruangan. Entah ini menuju ke mana, teman-teman. Lihat kotor sekali. Kayaknya banyak masyarakat di sini. Mas, pokoknya hati-hati ya. Paku ya. Yap. Loh, nanti. Di sini ada kamar mandi, teman-teman. Dua kamar mandi. Yang satu seperti ini. Masuk. Masuk, lihat tuh. Gak ada airnya ya? Gak ada. Sini om. Jadi di sini sarang laba-laba aja. Ya. Terus jadi ini sudah dimasukin ya? Sudah, ini sudah dimasukin. Halo, assalamualaikum. Wow, waduh, apa nama saya? Ini harus merunduk teman-teman ya. Kalau enggak ketatap. Pas kepala ya. Yap. Ini di ruangan mana ya? Nah, ini kayaknya tembusan. Ini tembus ruangan gini. Wow. Oh, di sini ada ruangan teman-teman. Dan di sini ada seperti altar ini. Mungkin ini dipakai untuk sesaji-sesaji teman-teman. Entah. Yang terpenting di dalam tayangan ini kalian bisa melihat sesuatu hal yang lumayan ekstrim. Nantikan dalam perjalanan asal area mengeksplor akan hadir di sini di live streaming dan akan mengungkap sejarah atau takdir yang ada di sini dengan ritual-ritual yang poin. Oke, yo. Jendela. Jendela. Yo. Wow, seperti ini. Berarti ini terowongan ya. Ini masuk ke bagian belakang ya. Ini. Nah, ini kok tembus ini? Ini ke depan lagi kayaknya. Tembus di area awal tadi teman-teman. Nah. Tembusnya di sini. Ya. Awal. Jadi ruangan ini muter. Apaan yang sini ya? Tapi kayak aku ono sing jandal ning kene ya. Di mana tadi? Saya melihat sebentar sama di sini aja ya. Siap. Sama pantau sini di situ, sorot situ saya akan melihat. Yap. Sosok yang ada di sini. Yap. Oke teman-teman, Gus Dadang masih berkomunikasi dengan mereka yang ada di sini, yang tak kasat mata. Gus Dadang mencoba untuk komunikasi. Ini ada wanita cantik teman-teman. Tadi wanita berbaju seperti kebaya tapi hijau.
Dan saya merasa di rumah ini pernah didatangi Nyi Roro Kidul. Mungkin ini bagian dari penggawanya masih ada di sini. Jangan sampai lah tempat ini disalahgunakan, karena terbengkalai cukup lama. Kalau orang yang kesini berniatan jelek, berniatan tidak baik, waspada kalian, berbahaya di sini. Jadi intinya, para yang eksplor datang ke sini ingin mengungkap sesuatu hal yang astral di sini. Bila perlu sing negatif disingkirno ya, oke? Siap. Supaya pemilik dari rumah ini bisa nyaman ya. Ayo, aku kayak curiga nih ini yo. Wow, wow, yo, 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 yo. Hey. Ada ruang lagi. Ruangan tadi ya. Lagi tembus ruang mana? Ini naik kayaknya, tembus ini. Yang atas. Yang atas ya? Iya. Oh. Sama. Ini ada ruangan itu. Ya. Oh, yang atas ini. Sama, tembusan. Oh, sama. Saya merasa ada ruangan yang belum kita masukin. Ya. Saya di sini merasa ada ruangan di mana ruangan ini khusus. Coba kita cek. Cek ya. Siap. Karena ini saya merasa sudah terlewati ya. Sudah. Sudah. Siap. Tapi saya merasa ada satu ruangan yang belum kita lewati. Oke. Oke. Siap. Kita cek di mana? Yuk. Kembali. Kas. Tak wajar yo. Yap. Yo. Di mana ruangan yang belum terjamah saya? Tunjukkan. Oh. Ini. Belum kita kesini yo. Belum. Belum. Iki. Ya. Target kita ya kena. Ya. Sini yo. Di sini ada salah satu ruangan ya. Teman-teman. Ada ruangan kecil di sini. Ada ruangan kecil seperti apa? Mungkin di sini ada ruangan khusus untuk semedi yo. Iya. Ya. Jadi ruangan kecil ini pasti buat semedi. Oke, kita cek. Halo. Halo. Ini. Ya. Banyak setiap tempat, setiap ruangan. Di sini ada yang jaga teman-teman. Baiklah. Keren. Assalamualaikum. Apa ibu? Hei. Astagfirullahaladzim. Ini langsung ke sungai ya. Sungai lagi. Ya, sungai lagi. Di sini ada pintu. Kalian kalau bisa lihat. Harap ditutup. Ruangan khusus putri. Wow. Lalu di sini ada ruangan khusus-khusus. Seperti ini. Waduh. Coba kita cek dulu. Masuk. Jadi saya ingin duduk di sini. Sempit. Wow. Mahkota. Assalamualaikum. Jadi inikah ruangan khusus ini? Ruangan khusus putri. Wow.
Ini ada lawan lagi. Astagfirullahaladzim. Ada yang itu dong? Yap. Sana, ada yang itu tadi. Sana. Tutup, pojoknya. Ya, pinjam sini. Ini adalah ruangan yang sempit juga, teman-teman. Ngap, ngap. Yap. Wow, kalian ada di sini semuanya. Oh, seru ini. Semoga dengan datangnya Larian Esport nanti ditunggu di live streamingnya, karena ini nanti akan saya coba sinyal teman-teman ya. Dua hari lagi insya Allah saya akan hadir di sini, karena lokasi ini keren. Setiap tempat ada penjaganya. Rasa yang ngeriwi ya. Siap. Hah? Wow. Untuk di sini sosoknya apa aja? Kesadaran. Gini. Contoh lu ada. Ya. Besar-besar ya. Ya. Terus ada jin banyak di sini. Pernah lama terbengkalai, ini bekas padepokan dan pernah di adakan ritual-ritual, pasti dihuni oleh mereka. Dan orang perempuan berbaju hijau cantik ya, tapi terus cocok terkecoh guys dengan kecantikannya makhluk gaib. Jangan terkecoh, dia akan sewaktu-waktu berubah menjadi apapun yang dia inginkan untuk mengakui akal manusia. Bahaya guys, jaga iman dan takwa teman-teman. Mungkin ini tempat berkumpulnya para santrinya mungkin. Oh. Nah, ini ada jendela kecil. Mungkin buat untuk mengecek. Iya. Ya, ngawasi. Ngawasi orang yang melaku. Iya. Untuk semedi katanya sedang. Duh. Lantainya seperti ini, loh. Jadi ruangannya ini teman-teman ya. Sambung menyambung, tembus menembus. Tembus menembus. Keren. Ya Allah, ya Allah. Is, ikutin perjalanan Larian Angon Explore. Oke, okay? Di live streaming nanti ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah. Oke, siap. Ayo kita cus ke depan. Siap. Duh, sekarang kita mau keluar dulu. Untuk nanti live streamingnya ditunggu. Oke. Okay? Tetap stay di Larian Angon Explore. Ayo, sama kami bisa. Oke teman-teman, nantikan perjalanan astral Larian Angon Explore berada di padepokan terpenggal yang ada di Batu. Lord. Pesan saya hanya satu, jaga kesehatan buat teman-temanku semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu terjaga dimanapun kalian berada. Semoga corona cepat hilang. Oke, yang terpenting yo. Cintai Allah dan Rasulullah. Yap. Allahu Akbar. Oke, perjalanan kita malam hari ini cek lokasi. Kita sudah yuk. Yap. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wis, pokoknya kabeh iki sik kanggonan dosa. Intine eling ora dosa yo akeh dhewe yo. Eling sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Perjalanan astral Larian Angon Explore. Salam sebelah.